Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. misi perusahaan. Nah, untuk pengembangan strategi penetapan harga efektif sangat penting untuk. Nah, untuk mendapatkan harga jual yang tepat perlu mempertimbangkan ketepatan estimasi dari cost material dan lebarnya tenaga kerjanya ya, yang berkaitan dengan produk. Kemudian sesudah itu, kita perlu pertimbangkan pengalokasian fixed cost bersangkutan, misalkan overhead cost. Nah nanti labor, kemudian ditambah fixed costnya. Nah nanti kira-kira berapa ya profitnya, baru nanti diperoleh harga penjualan produk sebenarnya. Hal yang perlu diperhatikan, misalnya biaya pemesanan, biaya transportasi, biaya pengujian, biaya penyimpanan, biaya perakitan, biaya perawatan, dan lain-lain. Itu juga perlu diperhitungkan. Nah, hmm, kemudian kita masuk ke faktor-faktor utama yang mempengaruhi strategi. Penetapan harga. Nah, ini ada macam-macam ya. Nilai pelanggan, persaingan, biaya, permintaan, tujuan penetapan harga, pengaruh terhadap produk lain, dan pertimbangan hukum. Nah, kita bahas satu-satu. Nilai pelanggan. Nah, persepsi konsumen terhadap nilai biasanya menjadi faktor yang paling mempengaruhi dalam penentuan keputusan harga bagi supplier yang menganut marketing konsep. Tapi, eh, apa namanya? Hal ini juga penting ya. Meningkatkan kesadaran konsumen terhadap nilai real dari suatu produk dan meningkatkan kemampuan untuk membayar harga produk yang tercermin dari persepsi konsumen terhadap nilai real produk tersebut. Nah, yang kayak seperti itu. Kemudian kalau persaingan. Pengaruh persaingan terhadap permintaan produk yang ditawarkan itu eh, jadi ini sangat berpengaruh. Jadi misalkan perusahaan A memproduksi produk Y. Nah, kita lihat produk pesaing itu menawarkan produk seperti apa? Nah, itu juga diperhatikan. Selain itu juga harus memperhatikan produk substitusinya, substitusinya. Nah, kemudian biaya ini perlu diperhatikan. Misalkan fixed cost, variable cost, seperti itu. Nah, ini sangat penting untuk uh, diperhatikan, karena ini juga mempengaruhi penetapan harga. Kemudian permintaan. Nah, jumlah demand biasanya ditentukan berdasarkan berbagai pertimbangan. Nah, ini contoh-contohnya ya, kelihatan nggak ya? Jadi ada 10. Perceived quality, perceived reliability, perceived value kemampuan beli konsumen, daya beli gitu ya. Keinginan konsumen untuk membeli harga produk substitusi. Jadi jangan uh, pernah melupakan produk substitusi karena itu juga sangat mempengaruhi. Nah, kemudian potensi market produk, kemudian sifat dari persaingan dan di luar persaingan harga. Kemudian segmentasi pasar dan perilaku konsumen secara umum. Nah, faktor selanjutnya adalah pricing objektif. Nah, pricing objektif itu gini. Prinsip dalam penentuan harga bagi kebanyakan perusahaan adalah memaksimumkan profit, pencapaian return of investment, dan mempertahankan atau bahkan meningkatkan pangsa pasar produk mereka. Gitu. Jadi, uh, return of investment itu apa atau ROI. Nah, ini biasanya persentase atau rasio antara laba yang diinginkan terhadap total kekayaan atau total investasi atau total aktiva. Nah, seperti itu. Kemudian fakta berikutnya dampak terhadap produk lain. Pembelian suatu produk meningkatkan kemungkinan konsumen yang sama untuk membeli Produk lainnya, jadi misalkan uh, kita membeli apa ya? Mie, nah mie mentah ya, bukan bukan yang sudah ada berbumbu ya. Kalau mie mentah yang mie saja, otomatis kita terpancing untuk beli kecap, saus, perbumbuan yang lain. Nah, ini contohnya seperti itu. Kemudian, berikutnya pertimbangan uh, legal atau ilegalnya. Nah, ini ada tiga hal yang ilegal. Yang pertama penentuan harga bersama atau price fixing. Nah, price fixing itu gimana? Gini, jadi ini ada praktik ilegal, misalkan perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A dan perusahaan B itu bersama-sama menentukan harga produk. Yang misalkan perusahaan A itu punya produk mereknya X namanya. Kemudian perusahaan B punya produk yang sejenis dengan merek Y. Nah, perusahaan A dan perusahaan B ini janjian tuh, tiktokan. Uh, harganya X sama harganya Y itu sama. Nah, itu price fixing itu ilegal. Itu di tidak boleh karena uh, apa namanya itu tidak sehat ya, nggak boleh intinya tidak boleh. Kemudian yang kedua pertukaran informasi harga kan kalau yang pertama kan menentukan bersama. Nah kalau yang kedua pertukaran informasi harga itu misalkan perusahaan A dan perusahaan B saling tukar informasi yang berkaitan dengan misalkan harga, tingkat persediaan dan lain-lain. Jadi hmm, udah janjian gitu kan. Nah kemudian yang ketiga predator pricing. Nah ini misalkan gini perusahaan A itu perusahaan yang besar dan sudah cukup banyak cukup besar pangsa pasarnya dan cukup dominasi. Nah perusahaan itu ingin bunuh perusahaan yang lain dengan cara produknya itu dibikin harga murah, hmm. gitu. Nah, akhirnya perusahaan B, perusahaan C dan seterusnya enggak laku produknya. Akhirnya mandek kan. Nah, karena mandek, akhirnya perusahaan A yang mendominasi seperti itu. Baik, itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penetapan harga. Nah, ini ada metode penentuan harga. Jadi metodenya macam-macam nih. Nah, pertama marginal pricing Marginal pricing itu atau dikenal sebagai contribution pricing adalah konsep dasar dalam menetapkan harga dengan tujuan memaksimumkan keuntungan dengan memproduksi sejumlah unit di tingkat marginal cost. Lebih sedikit atau sama dengan marginal revenue. Produk dijual pada marginal pricing jika jumlah pendapatan marginal yang didapat dari tambahan produksi lebih kecil dari biaya marginal dalam memproduksi produk tersebut. Gitu. Nah, kalau nilai ekonomi konsumen itu, eh, uh, menganalisis ekonomi value terhadap konsumer Jadi, um, ini. Nilai ekonomi suatu produk bagi pembeli dapat didasarkan pada beberapa faktor, misalnya kan harga beli, kemudian biaya-biaya yang kemudian muncul sesudah pembelian, misalkan uh, beli AC, <laughs> kemudian yang dilakukan apa biaya pasangnya, misalkan terus beli akrilik yang bawahnya, misalkan Kemudian biaya yang berkaitan dengan pemasangan modifikasi dan lain-lain dan kemampuan suatu produk dalam meningkatkan profit, nah itu contoh-contohnya. Kemudian break even point, Bre break even analysis ya, ini break even analysis adalah analisis yang berdasarkan pada suatu titik volume produksi di mana pendapatan suatu perusahaan sama dengan total biaya fix dan variabel di suatu tingkat harga tertentu atau BEP ya kita sering bilang, oh sudah BIP itu, BIP-nya berapa tahun? Nah, seperti itu, gambaran ini gitu. Kemudian target return of investment. Nah, tadi return of investment tadi apa? Rasio antara laba yang diinginkan terhadap keseluruhan kekayaan atau aset atau aktifannya ya. Nah, ini misalkan dari perusahaan sudah menentukan ROI-nya berapa, seperti itu. Jadi nanti dari ROI yang sudah ditentukan, baru nanti ketahuan labanya berapa baru nanti buat penentuan harga. Kemudian target costing. Target costing adalah salah satu cara penentuan harga di mana terjadi overlap antara fungsi marketing dan akunting. Proses target costing dimulai dengan mengidentifikasi fitur produk yang diinginkan berdasarkan hasil market research dan tingkat harga di mana produk itu akan dijual. Well, wow. lalu profit yang diinginkan dikurangi untuk mencapai target cost. Gitu gambarannya, kemudian zero base pricing. Sebenarnya, zero base pricing itu bukan metode penentuan harga, tapi metode akunting bagi konsumen dan menghasilkan kriteria untuk mempertahankan konsistensi. Zero base pricing adalah suatu kegiatan pembeli yang menginginkan perincian harga untuk memberikan pembenaran terhadap kenaikan harga yang dilakukan oleh penjual. Itu metode-metode penentuan harganya, gambarannya. Nah, kemudian demand assessment and strategy. Nah, Sebelum memutuskan strategi penentuan harga yang akan dipakai pada pasar tertentu, harus tahu pengertian yang sangat jelas mengenai sifat alami dari demand di pasaran. Demand itu mengacu pada jumlah barang atau jasa yang akan dibeli oleh seseorang pada waktu tertentu, dengan harga yang masuk akal dan terjangkau. Nah, ini ada price uh, elasticity of demand. Jadi, masih ingat. Uh, mata kuliah pengantar ilmu ekonomika, nah itu ada elastic demand yang uh, lebih dari satu itu artinya elastis kurang dari satu itu inelastis unitary demand itu sebenarnya satu misalkan kalau lebih dari satu elastis itu maksudnya apa? Hmm, maksudnya, nah jadi uh, harga perubahan harga itu sangat menentukan Uh, permintaan. Jadi uh, misalkan tadinya 1000 tambah 250 aja 1250 aja. Itu permintaan langsung berkurang drastis gitu. Biasanya ibu-ibu sih. <laughs> Kemudian kalau ini mau tadinya 1000 nih, mau jadi 2000 atau 2500. Ya udah tetap beli gitu kan. Seperti itu, itu inelastis. Kemudian berikutnya cost benefit analysis. Cost benefit analysis adalah suatu teknik untuk menghitung nilai rupiah biaya serta keuntungan dan manfaat dari suatu produk atau jasa. Cost benefit analysis adalah analisis keuntungan dan manfaat yang diterima dan biaya yang dibebankan kepada konsumen ketika membeli dan menggunakan produk perusahaan. Nah itu gambaran cost benefit analysis. Kemudian uh, kita bahas life cycle costing. Hmm. Introduction paso. new product pricing strategies. Jadi uh, ada price skimming. Jadi price skimming itu harga perkenalan produk ditetapkan relatif tinggi. Sehingga pembeli-pembeli uh, dari segmen yang daya dibeli Tinggi itu tertarik, nah, cuma ya, produknya harus e, bagus, otomatis gitu kan? Nah, itu memungkinkan untuk biaya pengembalian, biaya riset, dan pengembangan lebih cepat sejalan dengan upaya perusahaan untuk men skim pasar. Gitu, nah, cuma ya, cukup. Cukup ada tantangan, misalkan nih, uh, dia sudah berhasil tuh dengan harga jual yang lebih tinggi. Kan berarti dia menginisiasi, ya, mengawali. Nah, kalau misalnya, pesaing lihat, oh, dia aja menawarkan produk tinggi, laku nih. Uh, berarti aku juga bisa membuat produk yang mirip dengan harga yang segitu juga dong, seperti itu. Jadi, sudah, sudah ada yang meriset duluan, jadi pesaing tinggal uh, mengikuti aja, gitu kan bersaing gitu, itu jadi proses kimia strategi itu lebih efektif bila produk yang dikeluarkan memiliki paten yang kuat atau memiliki barrier bagi pesaing untuk penetrasi pasar. Misalkan itu untuk produk yang menggunakan teknologi sangat kompleks dan butuh modal yang sangat besar. Misalkan handphone nih, jadi perusahaan S, perusahaan SMG misalkan SMG itu mengeluarkan uh, produk handphone yang mahal sekali. Tapi dia mengiklankan gencar gitu luar biasa harganya tinggi sekali. Nah, ternyata banyak yang beliin. Nah, kalau misalkan ada uh, pro apa namanya? perusahaan pesaing itu melihat itu dan mampu menyaingi berarti dia tinggal follow aja. Tapi kalau misalkan Susah karena teknologinya cukup rumit, ya. Berarti tidak bisa ikut uh, bersaing terhadap itu. Kemudian, nah selain price kini, itu ada market penetration. Market penetration itu sebaliknya, jadi uh, kan ini sangat berlawanan, ya. Sangat berlawanan. Nah, ini digunakan oleh perusahaan. Uh, pada waktu penetapan harga yang cukup aman ketika persaingan mulai berkembang dengan harga rendah. Nah, harapannya perusahaan dapat mendapatkan volume penjualan yang tinggi dengan keuntungan per unit yang rendah. Nah, ini market penetration. Jadi, kebalikan ya. itu. Nah, penetration strategi, ini masih bahas nomor satu ya, itu Um, menguntungkan pada situasi seperti ini, misalkan volume penjualan produk sangat sensitif terhadap harga. Nah, itu contohnya. Kemudian, misalkan uh, itu tuh bisa mencapai skala ekonomis, biaya pembuatan, dan pendistribusian secara massal. Kemudian, ketika produk memiliki potensi yang besar untuk menghadapi persaingan yang kuat, tidak lama setelah awal pengenalan produk. Kemudian ketika tidak ada elite market atau kelas pembeli yang rela untuk merubah kocek lebih tinggi, nah itu berarti market penetration cocok. Nah, kemudian saya sudah awal-awal ya, saya sudah mulai introduction, nah masuk ke growth fase. Jadi memang awalnya mau sudah mulai memasuki persaingan yang berat. Nah, kemudian, oh ya yeah, ini bagian uh, recycle ini mirip-mirip uh, dengan materi sebelumnya ya. Itu juga ada fase-fasenya juga ya. Nah, lanjut yang fase ya. Nah, persaingan yang mulai agresif dan merupakan periode di mana penerimaan pasar dan keuntungan yang diperoleh perusahaan mulai besar. Nah, ini mulai tumbuh-tumbuh dan profitnya kerasa tuh. Nah, kemudian profit memiliki kecenderungan memuncak ketika mendekati tahap akhir dari market growth fase dan produsen eh, dihadapkan pada trade off di antara besarnya pangsa pasar dan tingginya keuntungan saat ini. Nah itu growth itu lagi tinggi tingginya tuh. Nah sesudah itu baru masuk ke maturity fase. Nah, nah di sini. eh untuk menentukan harga secara pantas pada tahap ini, manajer keuangan perlu mengetahui kapan produk memasuki tahap maturity. Nah, manajer mungkin akan menurunkan harga sesegera mungkin jika ada gejala-gejala perubahan, misalkan uh, preferensi merek lemah, kemudian variasi fisik dari produk, lemah. kemudian uh, proses produksi yang stabil jadi bukan semakin bertambah tapi ya segitu-segitu aja tuh berarti sudah mulai mature nah kalau sudah baru decline decline fase ya jadi eh, decline fase dari suatu produk life cycle menghadapkan penentu kebijakan harga produk industri pada beberapa tantangan pengendalian biaya sangat penting sejalan dengan turunnya permintaan. Kemudian price leadership strategy. Jadi price leadership strategy dapat dilakukan pada situasi pasar oligopolistik. Di mana di sana hanya sedikit perusahaan yang bersaing, hanya sedikit itu. Hanya sedikit perusahaan yang bersaing dalam satu pasar yang mengatur rebut bahan harga. Sementara kebanyakan itu hanya follower aja. Nah, ketika price leadership terjadi pada industri, maka persaingan harga menjadi kurang intensif. Penentuan untuk membuat kebijakan harga lebih kritis menjadi prioritas utama bagi suatu perusahaan leader. Dan yang lain hanya ikut-ikutan aja. Jadi, um, price leader itu yang kayak gimana? Ada perusahaan yang kapasitas produksinya besar, pangsa pasarnya besar, kemudian eh, apa namanya memiliki pabrik yang efisien, distribusi yang kuat, customer relationship management yang baik, kemudian sistem informasi pasar yang efektif, nah, dan lain-lain. Nah, ini nih masuk ke eh, perusahaan leader yang yang dapat menentukan pas leader. Sementara yang lain hanya ikut aja. Contohnya pasta gigi misalkan. Pasta gigi itu biasa misalkan ya, ini misalkan didominasi pada merek satu merek tertentu. Nah, jadi misalkan yang lain ya untuk gram tertentu bisa jadi beda tipis kecuali memang punya spesialisasinya misalkan ada segmen tertentu misalkan kegunaannya khusus untuk gigi sensitif misalkan atau khusus untuk obat-obatan nah itu beda tapi kalau untuk keseharian misalkan pasta gigi sudah ada nih kayak gitu kemudian kompetitif adalah suatu proses di mana perusahaan menginginkan adanya tender dari beberapa supplier dalam suatu pembelian atau kontrak jadi tender yang kompetitif adalah metode di mana suatu perusahaan secara efektif dan efisien membandingkan penawaran supplier dan melakukan negosiasi untuk mendapatkan kombinasi kualitas, pelayanan, pengiriman, dan harga yang terbaik. Oke, jadi proses tender ya, proses tender itu eh, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Jadi kalau yang tertutup itu misalkan melalui amplop yang tersegel dan dibuka dan dievaluasi itu eh, apa namanya bersamaan tanpa ketahuan ya tapi kalau yang ter, maksudnya ketahuan sama perusahaan yang daftar gitu kan jadi hanya bagian evaluator aja yang tahu nah kalau tenda terbuka nah itu nanti ada nego-negonya nip ada diskusinya nah, kemudian untuk perubahan harga Perubahan harga sebenarnya manajer produksi itu dapat menyesuaikan harga jual untuk order baru atau produk yang sudah ada, baik itu menaikkan atau menurunkan. Tapi kenyataannya pasar yang kompetitif dan pembelian yang agresif itu perubahan harga biasanya sangat sulit, baik itu menaikkan atau menurunkan itu sangat sulit itu. Jadi sebagai marketer harus ada justifikasi tindakan terhadap konsumen itu. Kemudian hmm, sebentar. Oh, ada Nah, strategi harga diskonnya masuk ke sini. Strategi harga diskon ini adalah keputusan penting yang lain yang harus dihadapi. Harga ditetapkan itu harga yang ditetapkan dipengaruhi oleh beberapa segmen konsumen, karakteristik sistem distribusi, dan perbedaan daerah geografis yang sedang dilayani. Diskon dapat dilakukan dalam banyak cara, misalkan dengan hubungan antara jumlah pembelian dan diskon yang diberikan sebagai bentuk yang paling banyak dilakukan dalam bisnis. Ini aja, ini ada macam-macam ya. Ada diskon quantity diskon, cash diskon, kemudian uh, geographical price adjustment. Jadi, kalau trade diskon itu gini, uh, pengurangan harga dari daftar harga kepada distributor sebagai imbalan karena telah memberikan layanan ekstra kepada konsumen atau pelanggan. Uh, quantity diskon itu misalkan uh, jumlahnya buahnya. Jadi sudah, dikurangin deh. Misalkan harganya 1250 per biji. Nah, kalau misalnya di 1000 itu nanti jadi 1100 teh. Nah, itu karena beli banyak jadi diskon karena kuantitas. Ini kalau cash diskon itu uh, harganya dikurangi karena yang membayar dengan segera, dengan cepat. Jadi misalkan uh, due misalkan tanggal 30 nih, sekarang tanggal 1. Kalau misalnya langsung bayar cash tanggal 1 itu, nah nanti ada potongan gitu. Seperti itu. Kemudian kalau geographical price adjustment itu hubungan dengan biaya transportasi. Nah, itu adalah gambaran um, tentang ini ya, tentang harga, strategi dan perencanaan harga. Semoga Penjelasan saya dapat menjelaskan, ya, bukan membingungkan. Baik untuk materi hari ini, bab ini, sementara itu dulu. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.